Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan mencoba mencari tahu apakah game GTA San Andreas versi PS3 ada bugnya atau tidak di misi berikutnya teman-teman ya. Kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan beberapa misi dan tidak ada bug, dan sekarang kita akan coba lagi. Nah, sekarang ada lebihnya teman-teman. Di sini sekarang kita memunculkan FPS teman-teman. Nah, ini FPS di atasnya. Nah, jadi untuk GTA San Andreas itu teman-teman ya, FPS-nya itu 30 FPS tuh di versi PS3 teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih 30 FPS di PS3 itu enak teman-teman. Berbeda dengan 30 FPS di PC. Kalau di PC 30 FPS itu terasa banget gak enak teman-teman. Ada lag-lagnya. Kalau di PS3 30 FPS itu terasa nyaman gitu. Karena konsol 30 FPS udah enak banget. Apalagi 60 FPS. Tapi kalau di PC 30 FPS terasa ada lag-nya gitu. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan game GTA San Andreas versi PS3 dan FPS-nya, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk FPS-nya di atas ini. Nah, ini FPS-nya. Dan untuk pan speed-nya saya setting di 37% teman-teman ya, supaya tidak terlalu kayak jet untuk PS3-nya. Kipasnya teman-teman ya. Oke, kita akan menjalankan misi berikutnya teman-teman ya di video kali ini. Kita akan melihat apakah di GTA San Andreas versi PS3 itu ada bugnya ataukah tidak untuk misi-misinya. Langsung saja teman-teman ya, kita coba teman-teman. Untuk FPS-nya 30 FPS dan stabil. 30 FPS terasa enak banget kalau di PS3. Oke teman-teman, gaskan aja teman-teman ya, kita lanjutkan. Sorry teman-teman, mau ngedrip. Salah mulu dari kemarin. Oke, udah sampai guys ya. Ini misi apa aja guys? Apakah ada yang tahu ini misi apaan? Saya belum pernah tamat guys, jadi gak tahu misinya misi apaan guys ya. Kayaknya mau tawuran guys. Bentar guys, saya mau ambil dulu untuk senjatanya guys. Nah, ada bug teman-teman, lihat. Bugnya pas matinya teman-teman ya, musuhnya tuh pas matinya, lihat. Ditabrak juga tembus guys. Wah, bintang 2 guys. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster.
like a bitch, huh? Nyari itu bintang di mana, guys? Bentar. Ada tanda, guys. Sorry. Kita cat dulu, guys, ya, supaya tidak dikejar polisi, guys. Iya. Tuh kan bener. Jadi kalau kita dikejar sama polisi, kita harus ngecat mobil, guys, supaya tidak dikejar sama polisi nih, polisi-polisi bego nih. Iya, baru ngerti nih. Jadi sistemnya itu kayak GTA 3, guys, ya. Jadi kalau kita dapat bintang banyak, kemudian kita cat mobil kita, itu polisinya langsung lupa gitu, guys, dengan mobil kita. Okay, misi pertama di video kali ini, guys, ya, lancar jaya, guys, ya. FPS-nya stabil di 30 FPS dan kalau main di konsol 30 FPS itu ya, enak gitu. Enggak ada ngelag-ngelagnya. Berbeda dengan 30 FPS di PC, guys, ya. Yang saya rasakan 30 FPS di PC itu kurang enak soalnya ada ngelag-ngelagnya. Ini misi apaan, guys, ya? Saya gak tahu nih asli nih. Buat yang tahu kasih tahu saya, guys, ya, di kolom komentar. Hey, crowd, no time to chit chat. You're seeing a Seville family beer, word out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Oke, kayaknya kita harus membantu si saudaranya si CJ, guys. Kayaknya lagi diserang. Kita akan meminjam mobilnya si Ryder, guys, ya. Oke, guys, bentar lagi kita sampai dan oke, mantul. Malah nabrak lagi. Gak bisa nembak sih. Oh begitu. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Gak bisa diambil, guys.
sekarang kita harus kemana nih? Oh, di atas guys ternyata. Kirain harus disamperin kemana gitu. Wah, kita diserang guys. Sampai lagi. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Mantul, dua misi gak ada bug guys yang tadi. Paling bugnya itu yang tadi guys, yang apa namanya, lawan kita tadi yang mati guys, malah kayak lagi freestyle. Ya di sini saya save dulu guys ya. Oke teman-teman, di sini FPS-nya 30 FPS ya. Sekarang saya pakai IPS. Buat teman-teman yang penasaran dengan FPS GTA San Andreas di PS3, kalau menurut saya FPS 30 FPS di PS3 itu terasa enak, gak nge-lag sama sekali. Berbeda dengan 30 FPS di PC, kalau 30 FPS di PC terasa nge-lag gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman di next video teman-teman ya. Kita cari tahu apakah ada bug-bug yang lain di misinya ataukah tidak, apakah bisa dimainkan sampai tamat ataukah tidak di GTA San Andreas versi PS3 ini. Oke teman-teman, see you in the next video.